Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بإيتاء الزكاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد صاحب الشفاعه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم الى يوم القيامه أما بعد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى حق دقاته وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد حذرين جماعة سيدان جمعة ah, رحمكم الله Tak lupa, tak henti-hentinya sebagai khotib mengingatkan kepada diri khotib sendiri dan kepada seluruh jamaah. Marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa dengan sepenuh hati, takwa dengan sepenuh jiwa, karena tidak ada bekal yang akan kita bawa di hari kiamat nanti kecuali hanya bekal takwa. Watazawadu fa inna di takwa dan berbekallah kalian dengan takwa karena sebaik bekal sebaik baik bekal adalah takwa. Pada kesempatan kali ini khotib akan menyampaikan salah satu rukun Islam yang kurang mendapat perhatian sewajarnya adalah zakat. Kita tahu semua bahwa rukun Islam itu mulai dari yang pertama syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan puasa kemudian haji. Namun yang keempat ini umat Islam sangat-sangat memperhatikannya, terutama syahadat, ibadah sholat, kemudian ibadah puasa dan haji bagi yang mampu. Namun untuk zakat ini sampai saat ini kurang terperhatikan. Oleh karena itu tidak ada salahnya khotib menyampaikan mengenai zakat, marilah kita tekankan. Islam sangat menganjurkan adanya zakat karena zakat itu merupakan perintah Allah yang selalu beriringan dengan sholat. Ketika ada ayat mengatakan wa akimus sholah, pastilah diiringi dengan wa atuz zakah. Maka dari itu, marilah kita bahas sekelumit mengenai had zakat ini. Kaum muslimin rahimakumullah setidaknya ada 26 ayat mengenai zakat yang disebut bersamaan dengan perintah salat ini menunjukkan bahwa salat dan zakat merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan para pemakmur masjid oleh Allah disebutkan memiliki ciri-ciri yaitu menegakkan salat sekaligus menunaikan zakat Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah melalui surat At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fasa fa ula ika minal muhtadin, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita semua yang tiap hari hadir memakmurkan masjid ini jangan hanya menegakkan sholat namun abai dan lupa menunaikan zakat. Malulah kita kepada Allah jika menunaikan hak-hak Allah tapi lupa menunaikan hak-hak sesama terutama kepada kaum du'afa. Hadirin rahimakumullah. Saking pentingnya zakat, maka zakat juga sudah diwajibkan dan diberlakukan kepada umat-umat sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam pun mendapat wasiat khusus dari Allah untuk menegakkan solat sekaligus menunaikan zakat. Seperti yang tertuang di dalam ayat dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat serta menunaikan zakat selama aku hidup surat Maryam ayat 31 jika berkaca di masa sahabat Betapa Khalifah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an menyatakan, menyatakan perang kepada siapa saja yang tidak mau membayar zakat. Menurut Khalifah Abu Bakar, orang-orang yang mengingkari perintah zakat sama halnya dengan mengingkari perintah solat, yang berarti orang itu telah keluar dari Islam dan murtad. Setelah kita tahu kewajiban zakat bagi hartanya sesudah nisab maka marilah kita tunaikan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Kita bayar dan kita serahkan kepada lembaga zakat yang resmi dan berizin. Bukan lagi masanya kita serahkan dan dibagi sendiri di kalangan mustahik. Jika kesadaran itu belum ada, maka amil-amil zakat yang berizin dan berhak boleh mendatangi secara aktif untuk meminta hak-hak harta kaum fakir yang berada di tangan orang-orang kaya. Mengenai dasar boleh mengambil harta orang kaya yang tidak mau membayar zakat ini, maka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103 disebutkan, A'udzubillahi min amwalihim sodakotan watuzakihim biha dan seterusnya yang artinya ambillah sebagian dari harta mereka menjadi zakat karena dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka selain itu orang kaya hendaknya ingat dan sadar bahwa dalam hartanya ada hak fakir miskin yang dititipkan Allah dalam hartanya Hak dimaksud dalam ayat di atas adalah hak. Yang dimaksud adalah hak adalah adalah zakat. Jadi dalam harta orang kaya ada kewajiban di zakat yang menjadi hak orang miskin. Baik yang meminta maupun yang tidak. Di sini disebutkan sebagai menggunakan kata hak pun. Hak pun lisa iliwal mahrum hak artinya menjadi hak jika hal ini tidak dilaksanakan sama hal sama saja ia telah berkhianat terhadap amanah yang dititipkan oleh Allah kepadanya hadirin rahimakumullah marilah kita renungkan ancaman Allah bagi orang-orang yang hanya menyimpan-nyimpan kekayaan untuk dinikmati sendiri Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 dan ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa Hada maka nazdum li ma kuntum Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak Dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah Maka beritahukanlah kepada mereka Bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, Lalu dibakarnya dahi mereka Lambung dan punggung mereka Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan." Merenungkan ancaman di atas, maka jangan bangga dan senang dengan harta yang menumpuk pada genggaman kita, karena hakikatnya itu adalah godaan setan. Setan selalu membisikkan kepada manusia untuk selalu kikir, untuk selalu enggan menafkahkan harta itu untuk dibagikan kepada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-268 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsyat Wallahu ya'idukum maghfirutam minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim yang artinya setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاه التائبين الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما امر وأشكره وقد تعظنا بالزياده لمن شكر له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid Allahumma ghafir lil wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة اللهم أرنا الحق حقا, حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم العان إسرائيل وأصحابه اللهم العن إسرائيل وأصحابه، اللهم العان, إسرائيل وأصحابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah Mohon soft diluruskan dan dirapatkan Baris terdepan dipenuhi terlebih dahulu Allahu Akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُغْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي السخف الاولى سخف ابراهيم وموسى الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك خديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناسبة تسلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صدحت فذكر إن إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، ويعذبهم الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر allah akbar السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله